Jadi betul kan Kak Ina? Jadi kita balik kepada pentaksiran bilik darjah. Ini adalah ini adalah slide yang disediakan oleh JUK BPI, iaitu Ustazah Rahizan. Ustazah Rahizan ni adalah jurulatih untuk pentaksiran. Ustazah Rahizan merupakan SIT ya di Melaka, di Melaka. So ini adalah dia punya slide. Mari kita tengok sama-sama apa itu pentaksiran bilik darjah. Lepas ni saya akan kongsikan slide PPT yang saya bagi untuk cikgu-cikgu di KL dan juga kawan-kawan yang berkongsi lah. Okey, mari kita tengok apa itu PBD supaya kita jelas apakah sebenarnya yang kita perlu buat berdasarkan PBD ni. Next slide Ustaz. PBD, pentaksiran bilik darjah, sama ke dengan PBS? Dia sama, dia part of ya, dia part of PBS. Jadi ada setengah-setengah orang tanya, eh PBS dah tak ada dah, tinggal PBD je. No, PBS still kekal. Yang PBD adalah salah satu daripada jenis ataupun jenis pentaksiran yang ada dalam pentaksiran berasaskan sekolah. So balik kepada PBD, macam mana kita kata bila sebut PBD, dia memang berkait terus dengan DSKP yang terdiri daripada standard kandungan, standard pembelajaran dan standard prestasi. Dan kita kena ingat bahawa PBD ini adalah untuk mentaksir ataupun tahap PBD ini adalah apa dia? Kalau kita bahagi bahasa mudahnya, apa maksud PBD? Pentaksiran bilik darjah ialah apa-apa aktiviti yang disediakan oleh guru yang membolehkan murid menunjukkan dia menguasai sesuatu SK sama ada secara lisan atau perbuatan, lisan atau tindakan. Jadi yang boleh menentukan di mana kedudukan dia berdasarkan standard prestasi. Standard prestasi ni kita ada 1 sampai 6 kan. So setiap murid kita tu dia ada tahap-tahap dia. Jadi sebagai guru, sebagai pegawai, sebagai orang yang terlibat dengan kurikulum, kita kalau, bukan kalau boleh, mesti, saya mesti, mesti kuasai apakah indikator bagi setiap tahap yang terdapat dalam standard prestasi tersebut. Kalau tahap 1, apa indikatornya? Kalau tahap 2, apa indikator? Apa ciri-ciri murid yang tahap 5? Apa ciri-ciri murid tahap 6? Itu semua perlu dikuasai untuk memudahkan guru mengenal pasti dalam semasa yang sama. Serentak even 40 orang. Macam mana nak tengok semua orang? Jadi kita kena tengok peak. Kita kena tengok. Pada masa itulah kita gunakan kita punya professional judgement. Maknanya kita punya pertimbangan profesional itu sangat-sangat diperlukan pada masa itu supaya kita memberi keadilan kepada murid bila kita memberi tahap pada dia dan kita boleh beri justifikasi apabila kita dipersoalkan kenapa bagi banyak ni, kenapa dia 3, kenapa dia 4, kenapa anak saya 5, kenapa anak dia 6. Pada masa kita boleh beri justifikasi sebab kita ada indikator tersebut. Jadi keperluan kepada standard pembelajaran, standard kandungan dan juga standard prestasi, kita tahu standard kandungan untuk apa, standard pelajaran fungsi dia untuk apa, standard prestasi untuk apa. Kita bukan mentaksir menggunakan standard prestasi. Kita standard prestasi adalah sebagai rujukan untuk menentukan tahap keupayaan penguasaan murid terhadap sesuatu kandungan. Kena jelas benda tu baru kita boleh proceed. So far okay, jelas eh. Standard prestasi bukan untuk bina instrumen tapi dia untuk tahu tahap sahaja. Okay, next page Ustaz. Slide seterusnya Ustaz. Lambat eh. Okay, so antara cadangan-cadangan aktiviti yang kita boleh buat. Kenapa Ustazah Rahizah letakkan cadangan PA Kirib 1 ni? Sebab melalui cadangan-cadangan aktiviti ni lah akan kita nampak murid itu bertahap-tahap. Ada murid yang boleh guide kawan dia. The moment pada masa murid boleh membetulkan kawan dia secara automatik, murid itu adalah murid tahap 6. Apabila murid boleh memberi justifikasi, kalau kita tanya, kenapa awak menutup aurat? Sebab aurat ni adalah apa-apa-apa-apa. Dia boleh beri justifikasi pada tindakan dia. Pada masa itulah murid itu bertahap 5. Pada masa murid itu kata, saya selalu buat kat rumah Ustazah. Kalau saya tak belajar pun, saya selalu solat jemaah kat rumah. Murid tahap 4. Itu indikator-indikator yang perlu kita tahu. Dan sebab itu untuk PBD sepanjang PKP ni, kita tak boleh nak bagi murid kita tahap 4, 5, 6. Sebab apa? Sebab tahap 4, 5, 6 ini adalah tahap yang memerlukan guru melihat tindakan murid. Kecuali lah kalau dia beri latihan ataupun beri tugasan kepada murid sepanjang PKP yang menyebabkan murid boleh menunjukkan. Contohnya macam ada kawan saya dekat Putrajaya, dia minta murid rekod dekat Putrajaya, murid rekod cara bacaan. So dekat situ dia nampak murid itu bertindak. Di situ dia bolehlah ambil 4, 5, 6. Kalau tak nampak, kalau
kita just bagi soalan latihan, ambil dalam buku teks, ambil dalam buku soalan jual-jual kat kedai tu, kita takkan nampak tahap 4, 5, 6. Kita hanya dapat tahap 1, 2, 3 sahaja. Eh? Sebenarnya 3 je lah. Okay? Sebab tahap minimum capaian murid adalah tahap 3. Okay. So, next page Ustaz. Kenapa Ustazah letak yang ni ya? Untuk slide yang ni lah saya terangkan kenapa. Okey, dan kenapa juga kita tahap keperluan kepada kita memberikan pelbagai bentuk tugasan kerana memenuhi multi intelligence, ya, multiple intelligence yang ada dalam kalangan murid. Ada murid yang suka music, so kalau kita bagi banyak verbal dia tak berapa minat, so kita bagi dalam bentuk pelbagai. Itu contoh. Jadi untuk menentukan item pentaksiran yang mana yang tepat, tidak ada. Sebab apa? Sebab dia setiap murid berbeza-beza pendekatan. Sebab tu kadang-kadang kita tengok dia bagus dalam hafazan tapi dari segi fakta dia kurang. Ada orang fakta bagus dari segi kesenian khat kurang, jawi kurang. Jadi sebab tu kita kata kita meraihkan keseluruhan multiple intelligence murid kita, dan kita tak boleh nak hukum dia bila yang ni dia tak mahir jawi, maknanya semua tak mahir. Sebab tu ada seorang dia suka buat takmim semua. Ini memang tak erti benda Islam. Sedangkan murid itu berbeza-beza dari segi intelligence yang ada, kecerdasan pelbagai yang ada. So, sebab tu kita kena pastikan kita sediakan instrumen pentaksiran yang tepat yang boleh meraihkan hampir kesemua keperluan murid kita. Bagilah yang orang kata apa panggil yang sesuai dengan tahap anak murid kita. Bukan tahap kita, sebab tu ada orang pendidikan Islam lah especially. Bila nak bagi tahap 6 untuk bacaan, kena baca sampai macam kori. Kita sendiri pun tak dapat. Maksudnya, kalau orang murid kita tu boleh baca dengan betul, bertajwid, sedap didengar, betul semua, kita apa salahnya kita bagi pada anak? Sebab kadang-kadang kita rasa, nanti tak boleh lah, nanti pandai sangat. No. The moment dia, sebab apa, indikator utama dalam tahap 6 ialah dia boleh membantu. Bantu kawan lain. Boleh dicontohi. Kalau murid tu bila pegawai Ustaz Bahtiar datang nak lawat sekolah kita, kita pilih murid tu baca Quran. Memang budak tu lah tahap 6. Tak payah tanya dah. Kan? Okay? So, seterusnya berkaitan dengan slide ni, saya nak transport. Lagi rasa satu slide saya nak share dengan tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Terus Ustaz. Okey, apa itu pentaksiran bilik darjah? Maknanya apa yang berlaku dalam empat kotak dalam kelas kita ataupun di luar kelas. Maknanya as long as murid kita di sekolah, itu nama dia pentaksiran bilik darjah, dan kita punya tahap dia, tahap murid kita tak semestinya berlaku semerta. Sometimes dalam kelas dia diam, tapi bila dekat luar, contohnya kita ajar tentang adab berkomunikasi lah. Dalam kelas dia tak bagi apa-apa respon pun. Kita mungkin bagi dia tahap 3 je. Tetapi bila kita tengok cara dia bercakap dengan kawan-kawan dia di luar kelas, kita nampak kita boleh bagi di situ. Jadi pentaksiran bilik darjah, kita taksir dalam kelas, tetapi hasilnya, tahap pencapaiannya kita boleh dapati di luar kelas ataupun pada dalam selagi murid berada di depan mata kita. Maknanya pentaksiran boleh berlaku apabila murid masuk sekolah, yang nampak kita nampak sampai dari keluar-keluar. Sebab kita tak akan ikut dia sampai di rumah. Cuma kita boleh minta bantuan parents untuk sama-sama membantu kita untuk beri feedback. Ya. Bukan bagi tahap. Jangan minta parent bagi tahap ya, pada anak dia. Sebab itu bukan kemahiran dia. Yelah, kalau dia cikgu tak apalah. Kalau dia bukan, dia tak faham pun. Jadi kita kalau kita nak minta bantuan parents, satu lagi parent marah. Bila kita asyik suruh dia je, dah cikgu buat benda, tidur dengan makan. Ya, saya baru-baru ni dekat Tesco orang kata, baguslah 15 bulan cikgu duduk dalam di sekolah. Padan muka cikgu-cikgu asyik makan tidur, makan gaji buta. Sakitnya lah rasa. Okay? So, tapi ada juga, tak dinafikan, ada yang relax kat rumah kan. Okay, so pentaksiran bilik darjah ni, inilah dia bersifat formatif dan juga sumatif. Kalau untuk murid, kenapa pentaksiran bilik darjah ni penting? Untuk galakkan pemikiran ingin tahu, inquisitif, kritis dan kreatif. Untuk murid juga dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan. Kita dapat tahu apa kelemahan murid kita, kat mana kita boleh bantu. Jangan lemah, dah memang lemah, gitu je lah. Kita kena plan contingency ataupun kita panggil intervensi, bukan contingency pula lah, intervensi untuk murid-murid kita. Dan seterusnya, untuk kita menerapkan nilai-nilai yang baiklah daripada dalam kalangan murid ketika kita mentaksir mereka, kita boleh galakkan kepada, okey awak tolong kawan awak. Kita galakkan supaya dia boleh capai tahap 6 tu, tolong kawan awak. Dari segi guru, apa kebaikan pentaksiran bilik darjah ni, kita nak tahu keberkesan tak kita mengajar, keberkesanan setakat mana, kat mana kekurangannya, di mana kita boleh betulkan. Sebab tu kita boleh tulis dalam segi impak refleksi kita sebagai guru, dan kita boleh ambil tindakan untuk ubah suai bahan mungkin, ubah suai pendekatan. Inilah tujuan pentaksiran bilik darjah. Dan yang paling penting ialah kita untuk
mengesan, ramai orang tersilap. Pentaksiran ni dia kata, pentaksiran ni, tujuan pentaksiran ialah untuk memberi laporan. No, memberi laporan itu hanya untuk kita sebagai apa orang panggil stakeholder kan, kita bagi pada stakeholder kita apa yang kita dah bagi. Tapi yang paling penting, pentaksiran tujuan dia adalah untuk mengetahui setakat mana objektif RPH hari tersebut telah dicapai dan setakat mana budak capai. Berapa orang dapat capai tahap 3. Sebab tu saya tengok ada setengah tempat ya, ada RPH dia tulis siap-siap berapa orang tahap 3 berapa. Kita takkan boleh tahu benda tu sebab dia bukan termasuk dalam objektif kita. Objektif kita bukannya nak tahu berapa ramai tahap berapa. Itu bukan objektif PDP. Objektif PDP ialah memastikan objektif yang dirancang untuk hari tersebut dicapai. Ya? Ha, itu. Jadi, itulah tujuan PBD kepada guru, ya, membantu guru untuk membuat diagnostik sebenarnya. Diagnostik untuk diri dia, membetulkan dia punya pelajaran. Diagnostik dia untuk cari cara untuk membantu murid supaya meningkatkan tahap pencapaian. Dan juga, kata apa, dia boleh laporkan dengan betul, dengan accountability, dengan integrity dia, bagaimana murid tersebut capai dan bagaimana dia boleh bantu. Eh. So, next page, ya, Ustaz. Okay, so pentaksiran bilik darjah ni, nampak tu dia kata PBD ni bukan untuk peringkat Islam saja, untuk semua subjek dalam, dalam keadaan dia. So apa yang kita perlu buat ialah daripada aktiviti tu lah. Sesuatu saya kata sebenarnya the moment cikgu rancang aktiviti, ya, merancang aktiviti, kalau kita tengok sebab itu dalam SKPMG 2 standard 1, standard 4.1 ialah merancang. Kegagalan guru merancang akan menyebabkan segala-galanya tergendala. So bila guru rancang aktiviti yang bersesuaian dengan standard, dengan objektif dan bersesuaian dengan standard pembelajaran, maka kita boleh melaporkan pencapaian murid kita itu dengan betul. So kalau kita nak buat PBD, kita kena tengok apa? Kalau kita nak memantau pelaksanaan PBD, kita tengok terus kita pergi pada objektif daripada aktiviti. Kita tengok dalam buku RPH dia, kita tengok, oh RPH dia, okey, hari ni dia nak buat ni, dia nak tahu tentang murid dapat menjelaskan rukun solat jenazah, jemaah contoh. So apa aktiviti yang menentukan rukun? Kadang-kadang dalam tu kita soal jawab tu perkara biasa, kita tak nak dah macam tu sangat. Kita nak, kalau nak menerangkan rukun, aktiviti yang paling penting ialah murid dapat melaksanakan solat jemaah, amali solat jemaah dengan betul. Jadi kita tu adalah, itulah kaedah pentaksiran. Okey, kalau bila kita tulis aktiviti tu, kita kena tahu apakah kaedah pentaksiran. Kaedah pentaksiran ada banyak sebenarnya. Ada banyak, ada kuis, ada projek, ada macam-macam. Kita kena ingat apa maksud kaedah pentaksiran. Kaedah pentaksiran ni apa-apa sahaja aktiviti bentuknya, sama ada penulisan, lisan, perbuatan, tindakan yang boleh memberi pada kita indikator murid itu tahap berapa. Itulah nama dia kaedah pentaksiran. Yang ni kita ambil, kaedah mana yang kita gunakan, asalkan kita boleh tahu. So maka baru boleh keluar tahap penguasaan. Kalau dalam kelas just jawab ya tidak, ya tidak, memang tak dapat lah. Dalam, kalau macam untuk Al-Quran, baca beramai-ramai, macam saya kata tadi, tak dapat lah. Sebab kita tak boleh nak differentiate between budak yang boleh membantu dengan budak yang boleh membaca sendiri dengan budak yang perlukan bantuan. Jadi itu perkara-perkara yang kita kena tengok. So tahap penguasaan bukan perbandingan antara individu. Kena ingat, kita bukan lagi macam dulu, siapa nombor satu dia lah hebat segala-galanya. No, tahap penguasaan ini, kalau saya lima, budak tu enam, bukan maksud budak enam tu lagi baik daripada saya, tak. Tapi dari segi tahap, bagaimana dia capai. Sebab so, pencapaian murid kepada tahap ni bergantung kepada keupayaan dia, ability dia untuk absorb apa yang kita dapat, dan juga latar belakang family dia. Kalau latar belakang family tu memang ayah kori, mak kori, memang sohail lah anak boleh baca dengan baik. Kalau mak tak reti baca Quran, kita expect anak untuk baca Quran macam kori memang tak akan dapat. So kita kena, sebab tu kata professional judgement sangat penting ya, dalam kita menetapkan tahap. Okay, next page Ustaz. Kita tengok next page, slide Ustaz. Okay, slide ni tentang jenis-jenis lah sebenarnya. Yang ni tak ada apa pun. Ni ada berkaitan dengan formative, summative lah. Kita tengok apa itu pentaksiran untuk pembelajaran. Assessment for learning. Learning ni, dia kepada guru lah sebenarnya. Kepada guru ni, dia bagaimana dia nak memperbaiki pembelajaran dia.
Kalau untuk murid, assessment for learning, bagaimana dia tengok, oh dulu tak tahu, sekarang tahu. Ni akak bagi bahasa mudah, baca boleh baca dalam ni, tapi bahasa mudah yang kita nak terang ke orang, assessment as learning, assessment for learning, assessment of learning, alah matilah kan. Jadi yang ni assessment for learning. So for learning maknanya berlaku di antara guru dengan murid. So maknanya guru pun ada, murid pun ada. So bila kita buat satu-satu aktiviti, kalau untuk tujuan untuk pembelajaran, maknanya kita nak tahu apakah aku buat ni sesuai dengan budak aku sebagai cikgu. Dan murid kata, oh baguslah, bila buat macam ni saya lebih tahu cara dengan betul. Nah, itu nama dia assessment for learning. Baik, seterusnya step. Tadi kita cakap untuk pembelajaran, sekarang ni kita pergi kepada jenis yang kedua, assessment. So start, next slide. Sekejap, sini dah. Sekejap, kakak tak dapat ni. Sini dah keluar sana belum? Sekejap ya. Alamak. Mumpik ni kau lumpur ya? Ya, yeah, saya KL. Ustaz Isyam bagi salam lah dulu. Okey. Ini pentaksiran sebagai pembelajaran. Okey, kalau kita cakap dalam sebab bahasa Melayu dia apa? Assessment as learning. Learning inilah yang sangat penting. Sebab apa? Assessment as learning ni mentaksir sambil belajar, dia taksir. Macam tadi akak bagi segitiga yang kotak-kotak biru tepi-tepi tu, itulah dia orang panggil apa, instrumen untuk mentaksir. Sambil dia belajar, dia taksir. Dan taksir tu boleh berlaku secara kendiri dan juga melalui irakan sebaya, melalui kaedah pelbagai dan sebagainya. Sebab tu kalau kita kata pentaksiran ni, maknanya apa-apa sahaja benda, bentuk yang menyebabkan kita boleh tahu tahap masak murid. Kalau kita bagi satu soalan, contohnya kita bagi satu soalan je, tapi respon yang terima daripada murid-murid itu pelbagai. Pada masa murid memberi respon, itulah kita menentukan, oh kita tak sihir, dia ni dah sebenarnya dah capai tahap berapa pada masa itu. Jadi satu akak kata, satu soalan tapi kita punya feedback boleh dapat macam-macam. Ada salah-salah budak, kita boleh jawab ya, tidak je. Itu budak nombor tiga lah. Ada budak dia boleh bagi justifikasi, itu budak nombor lima. Ada budak boleh kata, eh Ustazah selalunya kalau macam ni. Jadi kita boleh tahu, cikgu adalah orang yang paling layak untuk menentukan apa murid dia capai, bagaimana murid dia capai, bila murid dia capai dan sampai tahap mana murid dia capai. Sebab itu kita pada masa kita mentaksir murid, murid kita capai benda tu. Lepas tu contohlah surah hafazan surah Luqman. Pada masa kita mentaksir, dia capai. Tapi dah 5-6 bulan ni lah habis PKP ni lagi lah. Lupa habis semua. Pada kalau orang datang memantau, orang kata hari tu awak bagi dia 5. Kenapa sekarang langsung tak boleh? Pada masa dia bagi itu, itu pada masa itu kita punya professional judgement lah kita gunakan. Orang tak boleh pertikaikan. Itu adalah hak kita. Dan kita kena ingat dalam KSSR, kita ada tiga E. E yang ketiga ialah empowerment. Bila KSSR ni datang, dia memberikan kuasa kepada guru untuk menentukan bila nak ajar apa, bagaimana nak ajar apa, dan bagaimana, apakah tahap yang kita boleh bagi pada murid. Tapi kita kena ada justifikasi lah, jangan suka-suka bagi main sihir je kan. Sebab selalunya kita ni selalu, bila orang kata empowerment, untuk keperluan suka hati guru, kita pun suka hati buat sihir. So tanggunglah dosa nanti tak laksanakan tugas dengan betul. So assessment as learning ni sebenarnya apa-apa saja aktiviti pada masa kita mengajar sambil kita memberi kandungan. Ingat tak agak kata, dalam kita menyampaikan kita punya kandungan, kita ada tiga aspek yang kita jaga, iaitu pengetahuan, apa pengetahuan yang kita bagi, kemahiran, apa kemahiran kita bagi, dan nilai kita bagi. Kesemua tiga-tiga benda ni kita kena taksir. Adakah murid kita capai kemahirannya? Kalau kita kata apa itu wudu, apa itu tayamum, apa kemahiran untuk bertayamum, ialah cara untuk bertayamum itu. Jadi kita kena tengok, untuk kita taksir kemahiran dia bertayamum, satu kita kena suruh dia buat amali. Kalau kita just tuliskan dalam, kalau kita suruh dia letakkan gambar, label-labelkan gambar, mana satu-satu boleh. Tapi kita nampak ke bagaimana tayamum tu kena penuh kat ruang mana dan sebagainya. Sebab tu tak kata, cikgu kena tahu di mana ataupun poin utama dia kena mentaksir. Kadang-kadang dia mengajar semua tapi dia taksir satu je. Adakah dia tidak melakukan taksiran bilik darjah? No. Taksiran bilik darjah ni adalah apa yang dia nak taksir, dia nak tahu daripada murid dia. Sebab tu kita kena tengok. Pentaksiran akan balik kepada objektif
bidang. Pentaksiran akan balik kepada standard pembelajaran. Pentaksiran akan balik kepada standard kandungan. Pentaksiran akan balik kepada objektif yang diajar pada hari tersebut. So, kita kena tentukanlah. So, pastikan aktiviti yang kita tentukan itu dalam kita punya RPH mampu menyebabkan murid dapat tunjukkan setakat mana dia dapat. Bila kita tengok dia tak dapat, maknanya ada benda yang dia tak jelas. Pada masa itulah kita buat pembetulan, pada masa itulah kita buat teguran supaya daripada tahap 3 dia boleh pergi ke 4, dia pergi ke 5. Kita kata, ah, sekarang awak dah tahu kan, ah, pergi cerita kat kawan awak. Pada masa itu kita beri ruang pada dia untuk jadi murid tahap 6. Daripada dia seorang-seorang buat tahap 4, awak dah tahu kan, kita dah tengok dia dah boleh aplikasi semua tu dengan betul. Ah, sekarang ni awak pergi tolong abu, abu tak tahu lagi. Pada masa kita suruh dan dia terangkan pada kawan dia, maka kita telah membantu anak murid kita, kita tarik dia, kita heret daripada tahap 4 kepada tahap 6. Itu yang kita kena jelaskan kepada cikgu kita, eh. Okay, next. Pentaksiran satu lagi ialah pentaksiran tentang pembelajaran, assessment of learning. Ini berlaku pada akhir sesuatu tempoh, tajuk, pentaksiran tentang. Okay, eh. Jadi ini adalah perkara-perkara, maknanya in the end-nya pentaksiran tentang pelajaran ni dia lebih kepada akhirnya apa, terus tak? Okay, ni pelaksanaan pentaksiran tahap 1 kita dah maklumkan pada hari tu. Kita tahu bahawa tak ada exam, tapi ramailah yang selalu keliru. Tak ada exam, adakah maksud tak perlu buat sebarang pentaksiran? No. Bila sebut tiada pentaksiran dekat murid tahap 1, pentaksiran hanya secara sumatif sahaja yang tak ada. Tapi kalau kita nak buat, tak salah tak? Tak salah. Tak salah, cuma kita tak boleh jadikan itu, exam itu sebagai satu-satunya alat untuk kita tentukan tahap penguasaan murid. Tapi kalau kita jadikan sebagai satu part untuk kita tahu dari segi sumatifnya, dari segi kandungannya secara secara bertulis, mereka tak sampai takat mana, tak ada masalah, boleh. Eh? Jadi, cuma kita kurangkan peperiksaan ni sebab kita nak bagi ruang kepada guru untuk lebih beraktiviti dengan murid. Jadi, tak kata kalau cikgu pandai tentukan aktiviti mana untuk apa dan aktiviti itu sampai yang paling penting, tak kata pentaksiran ni dia punya keyword ialah cari, fikirkan, rancangkan aktiviti yang menyebabkan murid boleh menunjukkan dia mencapai objektif. Itu je. Tahap tu dia akan berbeza-beza. Okey? Bina kemahiran dan sebagainya. Okey, itu pelaksanaan pentaksiran tahap 1. Jadi, nak kena ingat, akak jelaskan semula, pentaksiran tahap 1 bukan tak boleh buat soalan periksa, boleh tak, bukan tak boleh buat soalan diagnostik, bukan tak boleh bagi latihan. Boleh, tapi jangan jadikan itu sebagai satu-satunya indikator untuk menentukan tahap. Right, next. Okey, ini PVD tahap 1 kan? PVD tahap 1. Kenapa peperiksaan exam pertengahan tahun dan akhir tahun dimansuhkan? Sebab kita nak bagi kepada more kepada perkembangan murid. Sebab kita mau kepada aktivities. Jadi aktivities tu sebenarnya lah pentaksiran, kan? Aktiviti yang kita rancang. So kena bagi tahu kat cikgu, tune dalam kepala bahawa the moment kita rancang aktiviti, sebenarnya pada masa itu kita merancang pentaksiran kelas untuk kita punya kelas tersebut pada hari tersebut, ya. Dan kenapa dikurangkan tahap 1, disuruhkan pada tahap 1 sebab kita nak lebih kepada pembinaan karakter murid, supaya macam kalau kat Jepun sampai darjah 3 diorang masih kepada nilai-nilai ataupun perkara-perkara asas yang mereka kena buat di sekolah dan sebagainya. Okey, menyemai nilai-nilai murni berbentuk rutin harian, maknanya kita punya pendekatan untuk murid tahap 1 ni berbeza dengan murid tahap 2, ya. Jadi kita more kepada, kalau pentaksirannya pun more kepada on hands-on dan sambil lebih banyak berbuat. Okay, next. Okay, ini untuk kenapa ini ada dalam lama web BPK, ya, pemansuhan. Kenapa kita, so apa yang kita ini adalah item-item ni lah, dia mahu kepada amalan nilai dan rutin, bebas tekanan peperiksaan, tak ada exam maknanya tak ada, tidak bertulis maknanya macam tadi akak cakap lah. Tak payah ulang, pening nanti. Okey, seterusnya. Kalau kita tengok PBD, surat siaran ni berkaitan dengan pemansuhan garis panduan pelaksanaan PBD murid tak satu berserta kaedah pelaksanaan. Boleh rujuklah dalam pada situ, ya. Pemansuhan amalan peperiksaan pertengahan tahun. Maknanya tidak ada exam yang itulah. Tapi kalau kita nak buat, kita nak tahu take of value dia kat mana, boleh. Cuma jangan jadikan itu the only item untuk mengetahui tahap. Okey, seterusnya.
Ini adalah pelaksanaan PBD yang ni ini antara contoh sebenarnya yang dia bagi ni contoh. Tapi kita sebenarnya kita boleh apa panggil pelbagaikan lagi main peranan, bila nak main peranan. Contoh dalam sirah boleh buat main peranan kan dan sebagainya. Cuma kalau nak buat main peranan, janganlah highlightkan ya negatif, sebab ada satu masa tu akak pergi tengok orang mengajar, dia pergi buat tentang perkelahian, pergi main peranan tentang perkelahian. Kita bukan nak perkelahian. Contoh akak kata kita kena jelas kita nak apa sebenarnya dalam kita punya PDP hari tersebut. Contoh objektif kena tulis dengan betul, merancang PDP sangat penting . Projek mudah, permainan. Ni kita ni kalau pentaksiran je, kalau orang datang je mesti main. Main itulah main ni. Kadang-kadang tak perlu main pun. Dia dalam bentuk yang mudah saja. Dan apa-apa saja aktiviti yang bersesuaian. Sebab apa? Waktu mula-mula mantan KPPM keluar, dia bagi tahu 5 je. Bercerita, kuis, main peranan, projek mudah, permainan. Bila sebut tu, orang bila orang memantau kita, orang asyik tengok je. Tak ada permainan pun, tak buat pentaksiran. Tak ada projek mudah pun tak. Sedangkan kita ada so many ways of pentaksiran. So kita kena ingat bahawa pentaksiran bukan hanya terhad pada 5 aktiviti tersebut, tapi dia pelbagai aktiviti yang bersesuaian untuk untuk apa? Aktiviti dibuat untuk tengok capai tak objektif, dan daripada situ kita tengok juga setakat mana murid capai. Bagi setiap murid itu ada tahap-tahap yang berbeza. Okay, next. Ni dah apa dia projek mudah. Ni contoh-contoh aktiviti lah. Projek mudah tu macam mana kan. Kita tengok macam tu lah, rekod anekdot. Allah, macam susahnya nak buat budak jahat tu. Macam mana nak buat? Pentaksiran dia boleh dengan cara lain. Pentaksiran kendiri, projek mudah. Contohnya kita kata, okay, diary ku, diary solat ku, itu projek mudah. Dia boleh, diary, kalau macam tahun 5, solat jemaah. Mungkin projek mudah dia ialah berapa kali dia solat senarai semak tu kan. Macam pentaksiran kendiri, berapa kali dia solat berjemaah di rumah. Macam akak waktu akak mengajar untuk PKP baru ni, akak dah ajar surah Asyaf kan, untuk tahun 6, hafazan surah Asyaf. Akak tanya berapa kali dia baca surah Asyaf ni dalam solat dia kan. Kita tanya macam tu, benda-benda macam tu lah. Itu dah nama pentaksiran. Kalau budak tu tiap-tiap hari baca, of course lah budak tu lebih dah tahap bila iltizam, tahap 4. Lepas tu bila kata, dengan siapa dia baca? Satu dalam akak punya kad akak tulis, baca bersama siapa, dengan siapa dia baca. Dia tulis je, dia baca seorang-seorang. Seorang-seorang tak apalah, kalau baca dengan kawan-kawan dia, baca dengan mungkin dengan ayah, mak, kawan-kawan, dengan keluarga dia, kita boleh bagi tahap yang lebih lagi daripada tu. Okay, itu contoh-contoh aktiviti projek mudah. Lagi, contoh aktiviti apa lagi? Kalau kita tengok kat sini, lagi Ustaz? Next. Okay, ni peranan guru. Ni apa peranan guru? Peranan guru ialah mentaksir secara holistik. Daripada mana dia ambil? Daripada hasil kerja murid, penyediaan PDP yang bersesuaian, beri ulasan perkembangan murid ni sebelum dia nak buat ulasan. Kita hanya sebut ulasan kita ialah, bagus, cik, nak kaya awak buat lagi. Itu kita punya cara lah. Jadi ini adalah tugas guru. Yang paling penting ialah kita memastikan ada perkembangan. Kalau dulu boleh baca A, sekarang boleh baca A, I. Macam itulah contohnya. Kita kena pastikan ada progress, sebab tujuan pentaksiran ialah kita nak tahu progress dia dan di mana kita boleh bantu. Okay? Dan ramai orang bila sebut je, pentaksiran, awal-awal tahu, siapa ada format, sibuk ke format. Tak ada siapa pun tanya, macam mana nak bina item pentaksiran yang bagus? Sebenarnya yang paling penting ialah item pentaksiran yang bagus macam mana. Bukan macam mana nak melapor. Melapor ni nama pun PBS. Pentaksiran berasaskan sekolah. Suka hati kita dah nak buat bentuk macam mana. Yang BPK bagi tu panduan. Kalau nak guna silakan. Kalau tak nak guna nak buat sendiri tak ada masalah. Nak buat rekod, rekod gunakan dalam senarai lama. Tulis, tak ada hal. Yang penting bila ditanya boleh ditunjukkan. Bila ditanya ada. Jangan bila tanya, saya sebenarnya dalam pemikiran kepala. No. Tak boleh. Itu tak boleh terima. Sebab itulah pelaporan tu ada untuk memudahkan kita menunjukkan secara dokumen kepada orang yang datang memantau. Alright, next. Okay, sebab itulah. Sebab tu kita ada segala penjaminan kualiti yang berkait dengan pentaksiran ni, iaitu program LIMUS kan, dah berhenti dah, tak ada dah. Pelaksanaan pemulihan pun, pelaksanaan pemulihan ni bergantung kepada sekolah lah. Dan juga orang yang kita hantar untuk dipulihkan itu adalah berdasarkan kepada aktiviti pentaksiran yang kita buat. Yang seterusnya, peranan pentadbir. Pentadbir ni adalah orang yang sangat penting yang memberi sokongan kepada guru. Ada sesetengah pentadbir dia tak faham. Dalam RPH tiba-tiba dia suruh tulis berapa orang
antara objektif ialah kena tulis tahap penguasaan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu bukan objektif. Bukan objektif dalam RPH. Tolong ingatkan kawan-kawan kita, dan kita tak boleh pun nak tulis berapa orang capai tahap 3, capai 4 dalam masa tu. Semerta tak boleh. Kita dia akan ambil masa sedikit. Baik, seterusnya ialah untuk memastikan kita punya pentaksiran ini dijalankan dengan betul, mengikut SOP dan sebagainya. Sebab itu kita ada apa? Kita ada AJK, Jawatan Kuasa Penjaminan Kualiti, 4P yang ada dalam sekolah. So pastikan kawan-kawan dekat sekolah ada, bila kita pergi memantau, mungkin pegawai-pegawai memantau boleh tengoklah penjaminan 4P dalam panitia, bagaimana pementoran dijalankan, bagaimana apa panggil pementoran, pemantauan dijalankan. So kita mungkin boleh minta daripada cikgu-cikgu kita. Sebab apa? Sebab setiap LDP ataupun setiap pendekatan PLC tentang apa pun direkod sebagai pementoran. Bagaimana nak kita buat sekarang ni pun pementoran lah. Satu ada penjaminan kualiti. PBD adalah tanggungjawab sekolah. So bagi setiap sekolah mesti ada jawatan kuasa induk penjaminan kualiti yang terdiri daripada 4P tadi. Boleh rujuk dalam buku PBD yang dikeluarkan oleh BPK yang latest. Ada, dia ada dua version. Boleh pergi dekat laman web BPK, tengok bahagian terbitan, tengok ada bahagian pentaksiran bilik darjah warna putih, kuning dan juga hitam. Akak terlibat juga dengan dengan penyediaan tersebut, sebab akak kena bentang depan semua bagaimana pendidikan pentaksiran dalam pendidikan Islam. Dan okeylah, so far diorang setuju dan itulah yang kita dapat sekarang ni. Baik, next. Step next, step. Ni agak kata ni, ini adalah tahap penguasaan umum untuk semua subjek. Tapi untuk pendidikan Islam, kita rujuk pada mana? Senat prestasi yang ada lah. So, tahap satu tu, sebab tu agak kata, penting untuk cikgu-cikgu, untuk kita pastikan cikgu-cikgu kita tahu apa indikator tahap satu. Tahap satu tu bukan perkara asas. Maksudnya kalau wuduk tu dia tahu, wuduk secara umum, wuduk tu apa, macam mana cara nak buat dengan betul, dia tahu. Lepas tu murid menunjukkan kefahaman dengan menjelaskan sesuatu perkara. Okey, bila kita nampak perkataan menjelaskan, menjelaskan boleh guna verbal, boleh guna tindakan. Yang ketiga, murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan. Sebab apa? Sebab tu kita kata pendidikan Islam dia punya tahap mesti minimum capaian tahap masa ni ialah tiga. Sebab kita nak dia buat dengan betul. Okey. So tahap 4, 5 dan 6, kalau kita tengok nampak tak? Dia ada gunakan, dia apply, applykan semula benda tu dalam kehidupan dia. Yang kelima, dia boleh, nampak tak? Dia boleh ikut, dia kata ni kan, menggunakan pengetahuan, melaksanakan suatu kemahiran pada situasi ikut prosedur. Maknanya dia ni orang yang bila buat suatu benda tu, dia memang buat mengikut cara. Dan kalau kita tanya, kalau kita tengok untuk pendidikan Islam, dia boleh bagi justifikasi, dia boleh bagi penerangan. Dan yang keenam, nampak tak tu? Boleh dicontohi. Jadi kalau murid boleh dicontohi, maknanya dia akan ajak kawan-kawan dia buat benda baik, kan? Dia akan ajak kawan-kawan dia buat benda yang betul. Bila kita tanya adab berkomunikasi yang terbaik, macam mana? Dia boleh bagi cadangan, dia boleh ajak kawan-kawan dia. Ini cara dia. Dia boleh tunjuk cara. Cara macam mana? Budak-budak tu, kalau budak yang angkat tangan, oh saya, bila kita tanya, siapa yang boleh nak tunjuk cara macam mana cara berkomunikasi yang baik? Sebab tu akak kata, soalan yang kita bagi, pentaksiran yang kita bagi secara rap sekali je, tapi bila budak-budak keluar, ada boleh bagi cadangan. Dia kata, okay, jadi kat situlah kita tentukan anak murid kita punya tahap penguasaan. Tahap penguasaan minimum telah ditetapkan secara keseluruhan untuk semua subjek ialah tahap 3. Kecuali kalau budak meleleh nak buat macam mana, kalau dah meleleh tu kita pun bantu setakat boleh je lah. Okay, baik. Seterusnya Ustaz. Ini yang akak kata tadi lah, bila mula mantan KPPM kita bagi tahu dia bagi 5 je, tapi sebenarnya bukan 5, ada banyak. Dia jangan hadkan pada ni. Jangan ingat bila orang tak buat main peranan, tak adalah mentaksir. No, there are so many ways of mentaksir murid-murid kita, as long as bila kita buat aktiviti, kita boleh tahu kat mana dia capai tahap dia untuk menguasai objektif pada hari tersebut dan juga standard kandungan secara keseluruhannya. Next, Ustaz. Cara nak laksanakan pentaksiran ni ada lisan, ada tulisan, ada pemerhatian. So kalau bila budak kita buat bertindak, kita punya aktiviti pentaksiran kita adalah pemerhatian lah. Bila dia buat amali, pemerhatian lah. Dan kita boleh kukuhkan dengan lisan dan juga lisan. So bergantung kepada kreativiti guru bagaimana ataupun apakah yang dia inginkan untuk bentuk bagaimana dia nak sama ada lisan ke ataupun tulisan. Tapi pelbagai kan lah, jangan asyik-asyik lisan, dia tanya.
kan, dan saya akak dah bagi tahu tadi bahawa untuk ibadat, untuk adab, kita banyak kepada amali. So bila amali, pemerhatianlah dia punya pentaksiran dia. Okay, next. Next page, step. Okay. Yang ini, ini kita, ini dia, ini adalah panduan yang terdapat dalam buku yang warna kuning, hitam, putih itulah. Yang ada dalam tu, tuan-tuan dan puan-puan boleh baca sendiri tentang bagaimana kita nak buat. Okay, murid dengan guru, apa yang ditaksir, cadangan aktiviti pentaksiran. Pentaksiran ni sesuai untuk apa, apa instrumennya. So, yang ni, untuk page ni, akak rasa kita boleh go through sendiri. So, akak nak bagi benda yang contoh untuk pendidikan Islam ni, dia secara umum. Next, Ustaz, terus. Okay, pentaksiran secara bertulis pun macam ni lah. Sama ada dalam susun idea, kita bagi instrumen untuk dia buat laporan, kan, untuk dia latihan bertulis, ujian bertulis adalah salah satu cara pentaksiran secara bertulis. Okay, next, Ustaz. Yang ni secara pemerhatian. Pemerhatian ni kita banyak tengok pada bagaimana dia melaksanakan apa yang dia belajar dari segi SOP ataupun dari segi pelaksanaan sesuatu kemahiran itu, pengetahuan itu mengikut cara yang betul. Itu pemerhatian. So kadang-kadang boleh melalui amali lah. Macam kita banyak kepada amali lah. Amali ya, bagaimana dia buat dan bagaimana dia bertindak. Next, Ustaz. Ini adalah perikodan dan pelaporan. Ini adalah yang diberikan oleh BPK, contoh tu. Kena beza antara record dan lapor. Antara recording dengan reporting. Berbeza dua benda tu. Record ialah apabila tak semestinya habis satu kelompok. Maknanya satu kelompok ni, apa maksud satu kelompok? Maknanya satu kelompok ni ialah satu standard kandungan dan semua standard pembelajaran. Itu maksud satu kelompok. Untuk rekod maknanya bila kita mengajar, kita tahu dah, okey, kita tulis secara ringkas lah, tiga orang ni dapat dua, orang ni dapat satu, dua pula dah tiga, orang dapat empat, orang dapat lima, dan kalau perlu dia bantu, kita bantulah. Itu rekod. Report ni mesti dibuat selepas selesai satu kelompok. Maksud satu kelompok, satu standard kandungan dan semua standard kandungan. Sebab itu kalau untuk jawi, kita belum lagi boleh melapor dengan betul. Sebab apa? Sebab jawi masih berlangsung, kan? Tapi kalau macam untuk ibadat, ibadah ni dia ada tajuk-tajuk dia, kan? Macam contohnya tayamum, lepas habis selesai semua standard pembelajaran, baru kita laporkan tahap mana budak mencapai. Itu cara dia. Sebab tu dia kata, laporkan dalam bentuk tahap penguasaan. Lepas tu, rujuk standard prestasi untuk tentukan indikator. Yang ketiga, rujuk hasil kerja murid. Maknanya kalau ada kerja yang bertulis, kita rujuklah. Kalau tidak ada, pada masa kita lakukan pentaksiran, itulah dia kita punya evidence untuk menentukan kat mana murid itu capai. Lepas tu, gunakan template Excel kalau tak guna. Kalau tak ada hard copy pun tak ada masalah. Akak kata tadi apa? Yang penting pada masa kita diperlukan untuk menunjukkan evidence tersebut ada dengan kita. Dan sebaik-baiknya setiap sekolah seragamlah cara bentuk pelaporan dan perikodannya. Supaya apa? Bila seragam ni senang nak analyse data. Jadi sebagai ketua panitia, cadangkan pada ketua-ketua panitia, tetapkan, tentukan apakah, bagaimanakah bentuk pelaporan ataupun bentuk perikodan bagi setiap anak murid kita di sekolah. Jadi dia tak hadkan mesti guna yang BPK punya. Tak, dia boleh buat sendiri pun. Macam kat sekolah akak buat sendiri, share dengan kawan-kawan semua, gunakan yang tu. Kalau kita rasa nak guna, guna. Jadi semua orang sama. Kat sekolah SK Bukit Bandar Raya, sama je dia punya tahap, dia punya template pelaporan dia. Tak semestinya ikut yang apa yang, tak semestinya ambil daripada BPK, tapi kena berpandukan apa yang BPK bagilah, apa elemen yang ada dalam bahan tu kena ada lah dalam kita punya rekod yang kita buat sendiri. Okey, membuat pelaporan dua kali setahun. Pelaporan ni sebenarnya kepada stakeholder kita sebenarnya, dan juga kepada parents, iaitu parents, kepada JPN sebenarnya. Kalau nak ikut kementerian, hari tu waktu mesyuarat dia kata, kenapa pula nak kena lapor kepada JPN? Sebab itu pentaksiran berasaskan sekolah. Tapi kita tahu keperluan JPN untuk menentukan bahawa semua telah melaksanakan dengan betul. So jangan tanyalah kenapa kena hantar. Hantar ajalah. Masalah orang suka tanya kenapa kena hantar sebab dia tak ada. Tak buat. Okay, baik. Next, Ustaz.
Okey, tindakan susulan. Okey. Selepas kita buat pentaksiran, apakah yang kita perlu buat? Yang pertama, gunakan teknik. Kita pelbagaikan teknik supaya kita dapat capai semua, kita dapat sampaikan kita punya PKN, pengetahuan kemahiran dan nilai itu kepada anak murid kita sampai mereka boleh tunjukkan yang mereka telah capai perkara tersebut. Yang kedua, gunakan bahan PDP yang menarik. Bila buat pentaksiran, gunakanlah bahan-bahan yang menarik yang menyebabkan murid tertarik untuk laksanakan PDP tersebut. Gunakan bahasa yang sesuai sebab pentaksiran ni kita suruh murid kita berbuat. So bila kita bagi arahan, arahan kena jelas apa yang dia nak buat dan kenapa dia kena buat, kita yang tahu. Okey, yang seterusnya, beri perhatian dan bimbingan yang rapi secara individu atau berkumpulan. Maknanya pada masa kita buat aktiviti, jangan kita duduk tengok biar je, kita kena pergi duduk dekat dengan dia. Dan yang paling penting, nampak tu? Tanggungjawab pihak sekolah, ni dia. Pengetua dia dah bagi apa dia. Untuk ketua bidang, ketua panitia, apa tugas dia? Guru mata pelajaran, apa dia bendanya? So, sila kitalah baca sama-sama. Yang paling penting, sebagai guru, kita kena laksanakan pentaksiran wajib. Dan pentaksiran ini memang berlaku. Kalau kita kata, saya tak buatlah pentaksiran sebenarnya pada masa kita buat aktiviti, itulah kita mentaksir. Okay? Baik, next. Seterusnya, Ustaz. Ni sebenarnya Ustazah Rahizan buat bengkel sebab waktu tu belum PKP kan, dia dah sediakan bahan ni. Sebenarnya nak ada bengkel, pentaksiran ni memang kita tak nampak kalau cikgu faham ke tak, kecuali kalau kita buat bengkel. Tapi tak apalah, ni orang kata rezeki waktu MCO ni lah kan, tak payah buat bengkel. Jadi ini contoh-contoh dia. Nanti akak tunjukkan, kita akak akan tunjuk contoh-contoh instrumen yang kita boleh buat untuk setiap bidang, instrumen pentaksiran yang kita boleh buat untuk setiap bidang pendidikan Islam. Baik, next Ustaz. Ustaz, kita nak habis pukul berapa? Okay, ni selesailah yang ni. Selesailah untuk PBD yang ada di yang dibekalkan oleh BPI. Tapi akak ada benda akak nak share dengan Ustaz-Ustazah. Ustaz Bahtiar, boleh ke tolong buka slide yang akak hantar tadi? Yang dalam Telegram, yang dalam Telegram. Okey, kejap lah. Tu, PLC kandungan DSKP dan PDG. Dua mouse pula. Yang last sekali. Tu ha. Mouse banyak. PowerPoint. Baik, yang ni akak share dengan Cikgu di KL dan juga hari tu ada apa? Ni negeri ketiga lah akak share akak punya bahan ni. Tutup suara. Okey, Ustaz turun ke bawah slide yang akak tanya. Ini secara umum je sebenarnya ni. Ustaz cuba tengok. Lagi Ustaz. Lagi-lagi. Yang ni secara nanti bahan-bahan ni boleh bagi kot. Cuk. So sebenarnya pendidikan Islam ni secara umum, secara rumusannya, dia sebenarnya kita bina berdasarkan gagasan amal bil jawari. Maknanya untuk di SKP pendidikan Islam mesti mesti ada tindakan dalam kita mengajar. Setiap kali mengajar mesti ada tindakan. Kalau akidah, tindakannya apa? Kalau ibadat, tindakannya apa? Kalau sirah apa, ada apa? Cikgu kena rancang benda tersebut. Baru kita selesai, DSKP selesai. DSKP maknanya standard kandungan selesai, tak silam pun selesai. Okay, next Ustaz. So, kita nak bina karakter hamba dan juga khalifah Allah. Okay, ni apa yang tadi akak dah sebut, statement of what students should know and be able to demonstrate. Maksudnya, itulah maksud standard sebab tu kita kena capai. Macam mana kita nak tahu murid kita capai di SKP kita, bila murid kita boleh demonstrate, boleh tunjukkan. Dan tanpa tindakan, tanpa kita suruh budak-budak buat amali, kita memang okay, next Ustaz. Ustaz pergi ke? Lagi-lagi. Kurang bawah lagi. Lagi, yang ni tak payah terang lah. Tu akak bagi lagi. Nanti boleh tengok. Yang ni saya buat sendiri. Yang ni tentang objektif akak ringkaskan. Lagi. Terus Ustaz, lagi ya, ni tentang 4K1N tu lah, tentang PAQ1. Okay, ni tentang, yang gambar ni adalah tools, dia adalah alat untuk PAQ1, dia bukan PAQ1, dia alat sahaja. Kalau kita guna alat-alat ni, kalau kita guna frog ke, kalau kita, frog dah tak ada dah. Kalau kita problem solving ke, kita selesaikan masalah, kita bagi hukum, tanya masalah dia sah ke tak sah, itu adalah PAQ1.
So kalau kita memantau kawan-kawan kita, kalau dia orang buat salah satu daripada benda ni, tak semestinya dia orang gunakan Kahoot, tak semestinya Kahoot saja PQ1. No. Banyak lagi cara. Okey? Kalau leadership, bila kita suruh dia baca di depan, itu adalah PQ1. Okey, terus Ustaz. Lagi. Okey, ini macam mana nak apa pelaksanaan elemen-elemen perubahan. Bagaimana kita nak aplikasi PQ1 dalam negara Islam? Kita pilih kata kerja yang betul. Betul, kita tulis aktiviti yang betul, itu juga merangkumi PAK 21, aktiviti 21 eh. Seterusnya, pemilihan instrumen pentaksiran. Pilih instrumen pentaksiran yang mana yang paling senang murid kita tahu dan kita boleh tunjuk ataupun kita boleh dapatkan dia punya feedback. Okay, next Ustaz. Ni agak kata pelaksanaan PDP kita modular linear dan modular bukan linear. Nak tak apa tu, modular maksudnya kita bebas nak tentukan yang mana SK, SP dulu. Tak semesti ikut lepas nombor 1, mesti nombor 2, nombor 3, lepas nombor 3. Tak, kita boleh pilih mana-mana asalkan kita selesaikan di SKP tersebut. Jangan pilih-pilih sampai tertinggal eh. Terus lagi Ustaz. Okey, ni tentang elemen perubahan yang berlaku lagi-lagi. Akan nak tunjuk tentang ya, eh. Kalau nak tengok kita slide mana. Ya, ni. Okey, pergi Ustaz. Ni yang buku yang akak cakap tadi tu. Buku ni boleh tengok dekat. Ni ada buku, dia ada dua versi. Versi yang terkini yang sebelah kanan ni. Dia ada dua. Bacalah kat situ untuk tahu dengan lebih lanjut apa itu pentaksiran bilik darjah. Dalam ni dia ada bagi tahu lah. Okay, next. Ni tadi akak kata lah, assessment as learning, assessment for learning, assessment of learning, tentang bilik darjah. Bila sebut of learning, dia berlaku secara dua cara lah. Formative dan juga summative. Next, Ustaz. Laju macam ni tak apa kan? Okay, ini indikator. Ni indikator ni secara umum lah. Mari kita tengok untuk pendidikan Islam. Next, Ustaz. Next slide. Ni peranan guru kita, apa dia. Lagi, terus lagi. Akan nak tunjuk dekat tentang elemen pentaksiran lagi, terus lagi. Sekejap, nak tunjuk dekat page berapa, slide berapa. Ini tentang bagaimana cikgu nak kena gunakan benda-benda tersebut. Ustaz pergi dekat slide. Okay, ni perancangan PBD, dia bermula dengan kena tengok objektif bidangnya apa. Lepas tu apa dia isi dia. Kena tengok PKN tu apa dia. PKN adalah pengetahuan, kemahiran dan juga nilai apa yang kita nak bagi. Objektif PDP dan juga tindakan murid yang kita kena tentukan. Apakah instrumen yang relevan untuk bantu kita melaksanakan pentaksiran. Baru kita buat refleksi. Okay, lagi, next. Ni akak kata ni, instrumen pentaksiran bilik darjah. Okay, yang ni akak bagi untuk semua semua bidang. Terus Ustaz, yang ni. Lagi, ni contoh tadi dah, lagi. Ya, okay, ni yang segi tiga tadi dah tahu kan macam nak baca kan. Okay, lagi, tengok. Okey, lagi. Ini untuk bacaan Al-Quran. Okey, kita tengok. Ini lah. Tengok ni lah. Ini adalah contoh instrumen pentaksiran untuk bacaan. Ini lah contoh. Contoh eh. Jadi, ini adalah contoh. Kalau kita bagi pada ni. Surah Atin, amalanku, bulan berapa contohnya, surah apa. So, bagilah. Tu lah 1, 2, 3, 4, 5 tu tarikh. Bila dia baca surah tu, dia tanda titik-titik. Siapa yang baca tiap-tiap hari, kita dah boleh of course bagi dia nombor 5. Kan? Macam itulah. Itu contoh instrumen. So, bagi instrumen yang boleh menyebabkan kita boleh mentaksir pula sampai tahap mana. Next, Ustaz. Contoh, itu contoh. Ini untuk hafazan. Apa contoh instrumen hafazan? Ustaz tunjuk next page. Contoh instrumen hafazan, dia boleh buat macam contoh. Ni akak bagi contoh. Ni contoh dia. Catatan hafazan tu, surah Atin. Semakkan kendiri, tanda, baca. Macam akak dalam kelas, ayat ni kena baca. Ayat satu kena baca ulang, sorang-sorang. Ulang 5 kali. Tak? Nombor satu, ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok, baca, tanda tik. Lepas tu semakkan ibu bapa. Suruh dia bawa balik benda tu, suruh mak bapak ditanda. Lepas tu, bila berjaya dah hafal semua, dah berjaya dah hafal, tulihkan tarikh. Dia boleh buat secara kendiri. Inilah nama dia apa, semak senarai semak. Salah satu bentuk kaedah pentaksiran yang diterima oleh semua lah. Okay.
Baik, ini contoh hafazan. Lagi contoh instrumen hafazan ni. Surah Qari'ah, ni surah Adiyat, surah Zalzalah. Bila dia baca, banyak mana dia baca, berapa hari dia dapat baca. Ini contoh, contoh instrumen. Akak nak bagi contoh pada kita sebab kita nak tengok bahawa bukan hanya satu cara je, banyak macam-macam cara kita boleh buat untuk buat instrumen pentaksiran. Okey, lagi Ustaz, apa lagi kaedah hafazan yang kita boleh guna instrumen hafazan? Ni untuk kefahaman. Apa dia instrumen pentaksiran untuk kefahaman? Mari tengok yang bawah. Lagi Ustaz, yang ni segitiga dah faham. Ha, macam ni kan? Untuk kefahaman. Macam ni lah akak tulis. Ha, ni kan? Allah Samad ni akak bagi ni satu yang gambar boy tu boy punya, gambar girl girl punya. Akak bagi kat dia angkat ni atau akak kata okey, Allah Samad tu tempat Allah sahaja, tempat kita minta sesuatu. So akak bagi pada dia orang, cuba tulis satu doa. Tulis satu doa. Awak kata Allah Samad. Tapi apa doa yang awak tulis? Kita nak suruh dia tu. Ini adalah satu bentuk pentaksiran. Sebab apa, kadang-kadang kalau anak-anak murid kita tak tahu adab-adab berdoa, kena mula dengan apa-apa. Kita di sinilah kita bagi pada diorang pengukuhan, pengayaan dan sebagainya. Dan bila mereka tulis, maknanya mereka dah faham bahawa antara kefahaman surah Al-Ikhlas adalah kita meletakkan sesuatu kait tautan hati kita. Maknanya hubungan kita dengan Allah tu melalui doa. Itu capailah kita punya di SKP, dan kita boleh tengok macam mana budak kita berdoa kan. Ada yang punya macam-macam doa, ada yang sedih, ada satu tu yang saya sangat terkesan bila dia doa tu, murid saya tahun 4, dia kata ya Allah, dia tulis, dia kata saya suruh dia baca, ya Allah, dia kata tolonglah ganti kakak dengan tempat ibu sebab adik masih perlukan ibu. Mak dia kanser tahap 4, lepas bersalin baru tahu kata mak dia kanser tahap 4. So dia doa macam tu, semua orang nangis dalam kelas, kan, bagaimana murid kita berdoa pada Allah. Itulah dia, kita ajar dia orang melalui kefahaman surah Al-Ikhlas. Okay, baik, next. Next Ustaz. Ini untuk tajwid. Contoh instrumen pentaksiran tajwid. Mana nak buat? Tadi akak dah bagi tahu kan, kita boleh ambil guna Quran. Satu lagi kita boleh buat dengan cara macam ni. Meh, tengok. Next page Ustaz. Macam ni. Ni contoh instrumen. Dalam soalan periksa, tanya macam ni lah. Macam ni, contoh dia kan. Mana bacaan ikhlab, mana satu bacaan. Nampak tak akak tulis? Bacaan, bukannya hukum. Bacaan ikhlab, yang mana ada bacaan ikhlab? Huruf mana? Huruf ba. Contohlah, ba. Mana ba? Ba. Kita kan tanya apa benda. Kita tanya huruf mana, ayat mana? Ayat dalam huruf ba. Lepas tu yang mana? Yang ikhfa, yang ya. Tulis macam tu je. Jangan suruh tulis ayat. Ada ke tulis suruh tulis ayat? Tak ada kan suruh tulis ayat. Just tulis apakah huruf yang mewakili ayat yang mengandungi bacaan tersebut. Ini contoh, contoh instrumen. Contoh akak kata jangan suruh tulis Rasam Usmani. Inilah cara untuk mengelakkan daripada tulis Rasam Usmani. Okay, terus. Next. Untuk hadis. Hadis pun sama juga. Contoh-contoh instrumen dia. Terus Ustaz. Hadis. Macam ni kan. Macam ni gambar buku teks. So kita boleh guna buku teks. Buku teks memang dah kita minta untuk dia buat memenuhi apa yang sepatutnya. Jadi kita gunakan buku teks. So, macam akak kat photoset ni, photoset color betul, akak buat kad potong cik. Okey, menjawab salam. Bagi kad kat budak. Okey, cara jawab salam. Bila orang bagi assalamualaikum, boleh jawab apa? Waalaikumsalam. Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh. Lagi sambung lagi. Boleh. Itu nampak tak dia bertindak? So budak yang dah biasa berjalan, Assalamualaikum. So kita ajar cara melafazkan salam dengan betul. So kadang-kadang sampai sekarang, sampai tu bagi melekom salam lagi. Bagaimana senyum? Senyum yang macam mana? Senyum macam mana? Senyum ada macam-macam senyum. Kalau nak beramah mesra, apa cara nak beramah mesra? Apa perkataan-perkataan? Kita boleh suruh budak tak tulis dialog pun. Kalau macam orang datang sekolah, macam mana dialog nak menyambut tetamu? Assalamualaikum cik. Kita bagi pada orang. Itulah nama dia instrumen pentaksiran yang membentuk, menjurus kepada pembentukan karakter dan juga tindakan. Jadi kita boleh bagi dalam tahap 6 pun sebenarnya. Baik, seterusnya. Okey. Ni daripada buku teks juga. Sama juga, kita gunakan buku teks. So akak kata kita ada pelbagai cara. Ambil daripada buku teks boleh, buat sendiri boleh. Macam-macam cara. Okey. Next Ustaz. Ini untuk akidah. Akidah akak punya instrumen pentaksiran senang je. Akak guna, buat sekali, guna untuk semua tahun. Baik, tengok macam apa instrumen yang akak buat. Macam ni. Kan?
Yang mana muka lelaki tu akak bagi pada budak lelaki lah. Yang muka perempuan akak bagi budak perempuan. Suruh dalam kotak kecil tu. Nampak tak tulis? Aku janjikan bilangan 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu aku janji. Aku janji apa? Sekiranya saya meyakini dan beriman bahawa Allah itu maha menghitung, saya akan buat apa? Saya akan berusaha. So dia tulis sendiri, fikir sendiri. Lepas tu nampak tak ada kotak sebelah aku janji tu? Tulislah hari Isnin, Selasa, Khamis, Jumaat. So dia tanya, sebab tu bila akak mengajar suruh, akak selalu cerita, akak selalu kongsi. Kalau biasa dengar kan, kawan anak murid akak, Zarif, bila Allah maha mendengar, dia, akak janji dia tidak akan mengumpat. Tapi satu hari pun dia tak tanda. Maka akak tanya kat dia, Zarif, kenapa tak tanda ni? Tahan, Ustazah. Tak boleh tahan, tak mengumpat. Jadi dia pun cakap yang betul. Kalau kita dapat yang tu, semua tak mengumpat kan. Padahal. Okay, baik. Next. Ini contoh instrumen pentaksiran. Diterima eh. Ha ni. Instrumen pentaksiran juga ni maklumat. Cari maklumat. Kita suruh cari maklumat. Contohnya Ustaz next Ustaz. Yang ni yang kita kata. Orang kata. Macam manalah nak buat. Budak-budak kecil inquiry. Pembelajaran inquiry. Sebenarnya macam ni je lah. Contoh ni. Ni tajuk akak ajar. Tajuk spy. Tajuk spy lah dah. Tajuk dosa pahala. Akak suruh dia jadi spy. Ha, sebelah A, sebelah B. Spy cari orang yang buat pahala. Cari orang buat. Dia orang yang perbuatan yang berdosa. Akak suruh kata kat dia lah. Awak balik ni, awak pergi cari mana-mana tempat. Satu tempat je awak pergi cari. Lepas tu awak tengok apa dia perbuatan dosa. Dekat dalam rumah ada tak orang buat dosa dalam rumah? Jadi dia tulis lah yang mana yang perbuatan dosa, mana perbuatan dapat pahala. So kita bincang lah. Ini adalah bentuk pentaksiran. So apa? Kita meminta murid kita menilai dan juga kita lepas tu jangan biar gitu je. Suruh dia bentar, lepas kita tanya. Kalau macam tu, yang mana satu yang awak buat? Kita tanya balik kat dia orang buat tak yang dia orang tulis dosa tu, dia orang buat tak yang tulis pahala tu, dia orang mentaksir diri dia orang sendiri. Kat situ lah ada assessment as learning kan. Pentaksiran, siapa kata tak ada pentaksiran? Taksiran. Okay, baik, next. Untuk ibadat, contoh-contoh lah, contoh ibadat pentaksiran. Apa bentuk pentaksiran, apa instrumen pentaksiran? Ustaz tengok Ustaz instrumen pentaksirannya. Contoh ni amalilah. Nampak tak anak murid akak buat tentang menyucikan najis, kan? So, diorang buat amali. Dia buat kat amali. Nampak terus macam mana dia kuasai. Budak tu macam mana dia air nak bersihkan najis muka lazah. Kena guna apa? Biar dia berbuat sendiri. Baru kita nampak. Baru kita boleh taksir. Budak macam tadi kan, bila dia berdua-dua macam ni. Sekarang tak boleh buat lah. Bila dia ada penjarakan sosial tak boleh pegang-pegang ni. Cara lain lah kita nak taksir budak kita. Ni contoh ni. Jadi, kita boleh nampak bila budak kata, engkau bukan macam tu lah. Tu budak nombor berapa? Budak nombor 6. Terus dapat. Next, Ustaz. Ini aktiviti. Macam ni sama juga. Ni akak potong-potong kad-kad ni. Lepas tu, nasib lah siapa dapat. Siapa kena dapat iktidal, dia kena baca iktidal. Siapa kena rokok. Orang lain akan tengok. Kita kata, okey, awak dengan partner awak. Awak rokok. Kawan awak rokok, awak tengok betul ke tidak dia buat. Kalau tak betul, kena cakap kenapa tak betul, awak kena betulkan. So, di situ kita bagi ruang pada dia untuk dapat tahap 6. Supaya budak-budak kita kalau boleh sebenarnya, kalau boleh semua, kita nak dapat tahap 6. Supaya dia boleh belajar untuk amar makruf nahi mungkar. Sebab ramai yang tulis kita, sebab bila nampak benda tak elok, susah nak tegur. Kan? Kat belakang kutuk. Okay. Baik, next. Ini contoh instrumen pentaksiran. Akak bagi tentang instrumen. Untuk sirah, okay. Apa instrumen pentaksiran yang kita boleh buat? Tengok ni. Contohnya, instrumen pentaksiran untuk sirah. Next page, Ustaz. Macam ni kan? Macam ni. Macam mana cara, ini akak bagi untuk tajuk pembukaan kota Mekah. Kan Rasulullah dia maafkan kan? Tindakan Rasulullah ambil ialah memaafkan dosa, memaafkan orang-orang yang memusuhi baginda. So kita bawa lah dalam keadaan sebenar dia orang akan kata, okay, anda tak sengaja memecahkan gelas semasa membeli barang di pasar raya. Apa yang patut anda lakukan? Sebab ini berkaitan dengan apa? Berkaitan memaafkan dan juga meminta maaf. So kita boleh kaitkan pun dengan apa? Dengan CV sebenarnya. Bagaimana kita dalam tajuk dalam apa? Dalam teras civic kasih sayang, dia ada meminta maaf. Kasih sayang pula bertanggungjawab, dia ada meminta maaf. Ada minta maaf. So, kita boleh bagi. So, ini adalah instrumen-instrumen, contoh-contoh instrumen pentaksiran yang kita boleh buat dalam sirah. Lagi, apa lagi kita boleh buat? Contoh-contoh instrumen pentaksiran kita boleh bagi. Macam-macam hal ni, akak minta untuk sirah, tajuk sirah. Tajuk dia ialah dada Nabi dibelah. Tapi, nampak tak?
Ustazah ni, ni dekat Selangor. Haa, bagus orang Selangor ni. Dekat Selangor ni atau ni, Ustazah ni, Ustazah sekolah di Jeram. Dia buat macam mana, kenapa peristiwa sirah tu, belah dada tu, dia ubah dengan cara, maknanya hati itu mesti dibersihkan. Nampak tak gambar botol-botol air tu? Botol air tu yang solat tu warna putih. Dia letakkan air berwarna, lepas tu dia masukkan air-air jernih, lama-lama jernih air warna. Dia kata macam tu lah juga dengan hati manusia. Ini adalah juga bentuk pentaksiran yang boleh kita boleh buat. Di mana kita kita ajar kat dalam, oh ini caranya, kenapa Rasulullah, jangan surat pula nanti kita pergi bawa-bawa tunjuk pisau, tak payah, sebab inilah dia benda, sebab tu guru ni kena mahir ya. Baik, next ialah adab makan, nampak tu? Adab pula dah, tentang ni, ini tentang pembentukan negara Madinah. Akak cakap, akak bagi kat dia orang, okey setiap kumpulan cuba bayangkan awak akan jadi ketua negara, apa dia tindakan awak untuk negara awak, macam-macam resolusi dia orang buat. Ini adalah instrumen pentaksiran, tak salah kalau kita buat begini, ya sebenarnya tak susah pun. Yang kita rasa, kita rasa macam susah ataupun asyik-asyik soal jawab, asyik-asyik bagi latihan, asyik-asyik bagi latihan, sebab itu yang paling senang, sebab kita boleh nak fikir. Tapi sebenarnya kalau melalui latihan, kita tak akan nampak 4, 5, 6 tu, kecuali kalau kita punya soalan tu tepat. Okay, baik, seterusnya last dah ni. Ni tadi sirah, ni adab. Mari kita tengok adab, ni sirah eh. Mari kita tengok instrumen adab. Instrumen adab, macam-macam benda boleh buat. Ni contohnya, akak bagi satu contoh, ni. Ni tajuk apa ni? Adab menaiki kenderaan, kan? Dia bila bersemuka, dia bolehlah tanya. Bila duduk dalam mik ni, sebab semua orang senyap, so akak tanya, akak jawab. So selalunya, akak bagi benda ni, akak akan tanya pada diorang. Akak takkan bagi soalan direct. Akak bagi soalan macam ni. Selalunya, kalau kita nampak benda macam ni, kita akan bagi soalan, senaraikan adab, kan? Jangan bagi direct sangat kat budak-budak kita, supaya dia boleh berfikir. Kita kata, kalau awak memiliki syarikat kereta api laju, apa yang awak nak, peraturan apa yang awak nak berikan kepada awak punya penumpang. So dia akan bagi, apa yang dia bagi, itulah adab sebenarnya. Dan pada masa ini kita telah meminta murid kita berfikir secara mencadangkan, mencipta peraturan, fikir sendiri selepas mereka analisis. Mereka dah belajar dah adab dia, apa dia, tapi bagaimana dia aplikasikan dalam dalam punya ni. Ini nama dia futuristic learning. Dia dah bawa kepada PA21. Futuristic learning ni adalah satu yang PA21 lah. So bagi satu kertas ni semua dapat. Dapat PA21, dapat kebat, dapat tahap dan dapat macam-macam lagi. Dan kita minta lah murid terbentang, kenapa awak nak macam ni? Sebab kita nak dia punya justifikasi, kenapa awak minta peraturan, kenapa ada peraturan ni. Bagi ruang pada anak murid. Itulah nama dia instrumen pentaksiran. The moment dia bagi feedback pada kita, di setelah kita mentaksir dan meletakkan tahap bagi dia menguasai satu-satu SK tersebut. Okay, baik, next. Habis dah. Satu dah ni. Jadi akak rasa ini contoh-contoh dia. Nanti bahan ni Ustaz Bahtia boleh kongsikan kan. Yang ni akak punya card, main fan and pick. Macam mana cara nak bantu dengan segera. Seronok tengok dia orang berlakon. Macam cara dia orang buat, seronok. Jadi kita nampak dia orang buat. Tak ada dah kot dah. Next Ustaz, habis rasanya. Ni jari. Contoh-contoh jari yang kita boleh buat. Ni terus. Lagi. Ni modul akak buat untuk anak murid akak. Lagi. Ni yang belakang-belakang ni semua adalah bagaimana nak menulis RPH. Jadi akak rasa kita berhenti dulu kot lah sampai aku satu kan. Boleh tu Ustaz? Nak tanya tentang apa-apa ni, nak buka kepada ni sebenarnya pada sekarang. Nanti yang lain-lain tu nanti boleh share, boleh baca. Kalau nak tanya saya ke apa ke, boleh. Pertanyaan daripada PPD, rakan-rakan JU. Ada boleh jelas? Ni saya bagi ni. Bacalah nanti. Ada apa ke nak tanya? Tentang penjajaran kurikulum tadi yang tadi telah je akak terangkan. Ada apa nak tanya ke? Ustaz, jap. Semua orang tengok. Jap, patah lip tadi Ustaz. Yang ni, nanti Ustazah bila tengok kata kerja yang di sebelah sana, lagi Ustaz. Ni akak lupa nak terang. Lagi sikit. Okay. Lagi sikit. Satu lagi slide. Patah lip. Okey, kalau dalam di SKP, jumpa perkataan menilai kepentingan. Cara tulis objektif macam tu.
bila ada kepentingan, sebenarnya dalam objektif dia kena ada menyatakan, menerangkan kesan baik, menerangkan kesan buruk, mencadangkan tindakan. Kalau dalam DSKP tulis perkataan merumus, dalam objektif ialah murid dapat mencadangkan tindakan apa-apa-apa pun. Okey? So tengok slide ni nanti untuk jelaskan kat cikgu bagaimana menulis objektif dengan betul. Jangan pergi merumus ke sini. Nanti tengok boleh semula ya. Nanti semua orang akan dapatkan. Berdengung. Template PBD. Ada apa-apa kena? Assalamualaikum, Mufi. Assalamualaikum, Kak. Okey, contoh kalau kita jalankan satu-satu aktiviti dalam satu grup tu dia ada multiple intelligent kalangan murid kan. Dia ada murid turus, murid yang sederhana dan murid yang tak pandai. Jadi kita nak mereka bekerjasama. Okey, bila dah bekerjasama mereka mendapat satu jawapan mereka telah dipandulah oleh murid yang pandai ni. Dan murid pandai ni kita tahulah murid-murid turus ni kita nak bagi tahap berapa. Tapi murid yang tak pandai ni hakikatnya mereka dapat ketika itu. Okey, bukan mereka, mungkin satu masa mereka akan lupa selepas itu. Berapakah tahap pencapaian yang boleh diletakkan? Adakah sahaja tiga sahaja? Sebab bila kita tanya masa tu, kita dapat jawab dengan petah sekali. Dapat buat dengan baik. So, boleh atau tidak kita letak sama taraf dengan murid-murid lain? Saya rasa ramai nak tanya benda tu. Okay. Tak tanya. terima kasih Kak Ina. Okey, dia sebenarnya macam ni. Kan tadi saya kata, bila kita mentaksir ialah pada masa berlakunya proses tersebut. Sekiranya dia duduk dalam grup tu, yang pandai tu boleh menyebabkan kawan-kawan dia semua jadi bercakap macam dia boleh bagi pandangan macam akak kata jadi petah. So, bagilah dia dengan kepetahan dia tu tak ada masalah. Sebab pada masa itu dia boleh buat dengan bantuan kawan dia, dia boleh jadi lebih baik. Sebab kita nak tengok pada masa itu, sebab pentaksiran ini ialah tahap penguasaan murid mengikut keupayaan dia. Pada masa itu dia dibantu oleh kawan dia, so mungkin dia tak akan capai tahap 6 macam kawan yang membantu, tapi dia at least daripada 3 dia boleh capai tahap 5 sebab dia boleh bercakap dengan baik. Tu Fik kata sebenarnya dia bergantung kepada apakah aktiviti dia, bagaimana cikgu bawa. Sebenarnya kalau boleh, sebenarnya hasrat dia fikir nak tarik semua budak-budak pergi tahap 6. Okay. Jadi pada masa itu atas profesional guru lah untuk berikan. Kalau macam dia ikut baca skrip, takkanlah dapat nombor 5 kan. Tapi kalau dia macam dia boleh bagi pandangan dia walaupun selepas diprovoke ataupun dibantu oleh kawan-kawan dia, bagilah. Itulah tahap penguasaan dia selepas bantuan. Baguslah, maknanya budak yang tadi nombor 6 tu memang betul-betul lah boleh dicontohi dan boleh membimbing orang lain. Kan? Okay. So bagi Upi, tak ada salah kalau kita nak bagi. Even kalau kita, it's about respon yang dia bagi pada kita pada masa itu. Bukan kerana dia dibantu. Dia dibantu, kalau dia boleh bagi, dia kadang-kadang orang yang dibantu ni lebih baik daripada orang yang membantu. Kan? Takkan kita nak kata, awak ni sebab dia bantu, awak dapat. No, kita bagi pada dia apa seadanya dia. Okay, lagi? Terima kasih, Upi. Sama, Kak.